juara satu lomba bercerita Buddhis diraih oleh Provinsi Kepulauan Riau. Kontingen Provinsi Kepulauan Riau berhasil meraih peringkat 4 pada perlombaan dalam Swayamvara Tripitaka Gata atau STG tingkat nasional 11 yang diselenggarakan di Magelang sejak tanggal 1 hingga 5 November lalu. Sementara peringkat 1 diraih oleh DKI Jakarta, kemudian Jambi dan Banten meraih peringkat 2 dan 3. Ketua STG Kepulauan Riau, Tintin, merasa terharu dan bahagia atas prestasi yang diperoleh peserta STG asal Kepulauan Riau, di mana berhasil meraih juara 1 bercerita Buddhis, juara 2 Dharma Desana Bahasa Indonesia, juara 2 Dharma Desana Bahasa Mandarin, harapan 1 Dharma Desana Bahasa Inggris, dan harapan 3 Dhammapada. Dalam perlombaan keagamaan yang dilaksanakan 3 tahun sekali itu, seluruh peserta didampingi oleh pengurus lembaga pengembangan Tripitaka Gata masing-masing provinsi. Sebanyak 33 provinsi mengirimkan kontingen STG nasional tahun 2023 di Magelang, dengan total seluruh kontingen mencapai sekitar 1.500 orang. Sementara kontingen Kepulauan Riau berjumlah 40 orang, terdiri dari peserta lomba sebanyak 29 orang, ofisial 9 orang, pembimas 1 orang, dan ketua STG Kepulauan Riau. Tim UTV mengabarkan.